Ah, nggak usah tanggal galak. Kalau tanggal ulang tahun Dedi aja nggak tahu, makanya diingetin sama Vanessa kan waktu itu di telepon, Dedi ulang tahun loh. Belakang. Saya dari tadi hasil sidang. Saya ketemu Bang Milano dan saya report hasil dari sidang tadi. Ya, hasilnya teman-teman sudah tahu. Jadi saya terima kasih kepada pihak pengadilan agama yang sudah mengabulkan permohonan saya dan hasilnya kita sudah tahu. Udah cuma itu aja. Saya ke Bang Milano lebih banyak ke nanti buat acara 40 harian. Ya, jadi kita matangkan supaya nanti acaranya sukses. Ke pengadilan Jakarta Pusat. Ya sudah ya, sudah. Dedi mungkin kan Marisa Ica sudah mengumpulkan 1,4M. Saya enggak mau komentar lah masalah itu. Kenapa Dedi? Ya nanya yang saya sih. Gimana kemarin kan sudah komentarin kan masalah itu. Jadi udahlah kalau kecewa tidak dilibatkan atau gimana. Aduh, udah ya, sudah ya. Jadi mungkin banyak beredar nih tadi enggak tahu tanggal lahirnya Galang seperti apa, Dep. Dep. Hah? Enggak tahu tanggal lahirnya Galang. Ah, enggak usah tanggal Galang. Kalau tanggal ulang tahun Dedi aja enggak tahu, makanya diingetin sama Vanessa kan waktu itu di telepon, Dedi ulang tahun loh. Ya, Dedi aja enggak tahu gitu. Emang suka lupa lah kalau masalah ini jadi diungkap ke media dan sebelum 40 hari. Mobil di mana, Om? Gimana? Sebelum 40 hari ini masalah ya, kan, apa ya, Bang? Ya, apa-apa, udah enggak mau komentar lagi masalah itu. Pokoknya mau fokus 40 hari. Dedi, kabarnya belakang mau dipindahin, emang bener, Dep? Udah ya, sudah. Dit, makam mau dibenerin emang bener, Dit? Sudah.